Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jong Simabu. Ya guys, hari ini saya akan ngupas atau mereview sebuah alat yang berkaitan dengan kamera. Nama alatnya ini monopod. Gimana saya ngupas mereview produk ini, gimana penggunaannya. Dan ingat ya, saya akan jelaskan nanti gimana kunci-kunci rahasianya di monopod ini. Ya, kita buka dulu monopodnya. Nah, di sini sudah ada kakinya gitu. Saya bilang kakinya, padahal ini namanya. Dia juga ada tripodnya. Oke, pada short-short saya sebelumnya, boleh teman-teman lihat di akunnya Jong Simabu, itu saya sudah kupas ini juga, tapi dalam bentuk video-video short-nya, gimana kunci-kunci rahasianya pada alat ini. Oke, satu. Yang kedua, nah ini dia. Ini dia, mereknya Iputek ya. Ini untuk monopodnya. Nah, gimana saya proses pemasangannya, teman-teman bisa lihat sendiri nanti kunci-kunci rahasianya. Nah, teman-teman semuanya, di bagian ini itu ada tombol gambar kunci ya, gambar kunci, ada yang kebuka dan ada yang ketutup gitu. Untuk prosesnya gimana teman-teman untuk memasukkan atau memasang monopodnya, perhatikan langkah-langkah kerja yang saya lakukan teman-teman ya. Di bagian ini nanti teman-teman tekan ke bawah gitu, tekan ke bawah, lihat prosesnya. Nah, seperti ini. Nah, saya masukkannya. Nah, seperti ini teman-teman, dia udah terpasang. Nah, kita lihat dulu dari ini ya. Kemudian untuk memposisikan dia lurus apa tidaknya, di sini ada untuk pengaturan posisi monopodnya apakah lurus apa tidak, dia putar yang ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang kita posisikan, karena kita akan posisinya tegak lurus, nah kita putar ini dan kita kunci. Itu bagian yang di bawah yang harus teman-teman perhatikan, di sini kunci rahasianya. Untuk bagian yang di tengah itu ada juga kunci rahasianya di bagian sini teman-teman. Itu ada gambar kunci juga. Kalau ke kiri kita putar dia akan terkunci kayak ini. Kalau kalau ke kanan itu membuka kuncinya. Nah, langsung kita kunci. Putarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita putarnya seperti ini, kuncinya ke arah kanan gitu ya. Maka dia udah terkunci teman-teman. Jadi tripod Anda nanti akan tambah tinggi. Nah, sekarang kita udah masuk di bagian yang ketiga. Di tiga, bagian tiga sama teman-teman ya. Di sini ada juga tombol kunci, ada yang ketutup dan ada yang kebuka, itu ada gambarnya. Nah, sekarang kita sama posisinya, kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk bagian mountingnya. Nah, untuk bagian mounting ya teman-teman ya, bagian ini dia memiliki dua mor gitu, dua mor sebetulnya. Yang kelihatan di sini cuma satu mor gitu, satu mor. Padahal di sini kalau seandainya teman-teman tekan bagian samping, nanti akan keluar lagi satu buah mor yang sesuai dengan dudukan kamera teman-teman gitu, yang di bawahnya untuk masang monopodnya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat memasangnya nanti ya, sebetulnya di short saya sudah ada, coba teman-teman lihat masangnya. Jadi di kamera kita nanti ditekan masangnya, ditekan, nah diputar bagian ini. Nah, dia akan terkunci gitu. Oke. Cukup jelas ya masalah mountingnya. Dia memiliki dua. Oke, masangnya juga sama nanti ya, bagian ini ditekan ke bawah,
Nah, dia akan terkunci, teman-teman. Nah, berikut saya ini kan proses pemasangan mountingnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi masangnya tekan aja gitu, karena ada keluar nanti. Nah, udah terpasang kayak ini. Nah, tinggal kita masangnya nanti di atasnya mountingnya. Oke, mungkin itu kira-kira untuk review mounting ya. Kemudian monopodnya, kemudian proses dari awal sampai akhir.